Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang-siang kawan-kawan semua ya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat dimanapun berada ya. Oke, kembali lagi. Kali ini kita ada satu unit tablet dari Samsung ya. Tipe Type A dengan varian RAM 2, memori internal 32 GB dan warnanya warna silver. Memori 32 kalau silver. Oke, langsung saja kita buka ya. Karena seperti biasa kan kita cuma ingin lihat bagaimana desnya untuk model pun warnanya dan apa aja yang dikasih dalam kotaknya. Taruh dulu tabletnya. Nah, di sini ada kabel USB micro, oke. Terus di sini ada SIM ejector. Buku-buku panduan berguna ya. Di sini ada travel adapter. Oke. Nah, ini bagian start ya. Oke. Langsung saja kita buka ya. Ya, ini yang varian warna silver. Jika sebelumnya kita sudah pernah buka warna hitam, hari ini untuk warna silvernya. Ini bodinya sangat licin, sangat halus ya, sangat halus. Nah, tapi terasa begitu solid lah. Ini warna seperti memang aluminium. Ini harga 2 jutaan tapi mewah. Mirip tablet-tablet harga 4 jutaan. Kameranya di sini ada ruang jack audio 3,5 mm. Samping kiri ada slot kartu. Di bawah ada dua speaker jumbo, ada untuk ngecas mikro pada speaker, dan sebelah kanan ada tombol power sama tombol naik turun atau tombol volume ya. Samsung Galaxy Tab 8 inch. Kalau kita ngomong soal tab, memang Samsung masih paling depan, masih konsisten selalu mengeluarkan tipe-tipe terbaru, dan ini untuk tipe menengah ke bawahnya, Samsung Galaxy Tab A. Nanti ada tipe lain lagi, Tab A special pen, pakai pen lah. Oke, dan ini untuk warnanya, warna silver. Sekian ya. Semoga bisa membantu kawan-kawan yang pengen lihat bagaimana desain bentuk model dan warna. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.